jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers? Pada hari ini kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya, yang mana pada hari ini tepat tanggal 24 Juli tahun 2023 kami tengah menyaksikan, tengah menanti acara puncak dari Pelebon yang diselenggarakan di kawasan wisata Ubud, Bali ya. Jadi pada hari nanti kami ingin menyaksikan secara langsung ya acara pemakaman atau ngaben, bisa juga disebut sebagai Pelebon. Bagi Sobat Lovers yang ingin menyaksikan acara puncak iring-iringan Pelebon di kawasan wisata Ubud, bisa ditonton di link yang akan kami taruh di deskripsi ya. Dan kali ini kami akan mengajak Sobat Lovers untuk melihat persiapan ataupun antusias dari para wisatawan yang menanti acara iring-iringan yang tentunya sangat meriah sekali biasanya di sekitar kawasan Ubud khususnya. Bisa kita saksikan para wisatawan rela menunggu duduk di pinggir jalan ya. Bisa kita saksikan di seberang jalan depan kami saat ini. Rata-rata mayoritas wisatawan dari mancanegara mereka menunggu sambil duduk di pinggir jalan. Bisa kita saksikan. Sungguh pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Mulai dari turis asing, warga sekitar kawasan wisata Ubud tumpah ruah menyaksikan menunggu acara puncak Pelebon Jokorde Budi Suryawan, mantan Bupati Gianyar periode tahun 1992 hingga tahun 2002. Kembali dapat kita saksikan turis lokal, turis asing hingga warga setempat berduyun-duyun datang sejak pagi hari untuk sekedar melihat keindahan perlengkapan Pelebon. Banyak di antara mereka mengabadikan momen-momen penting, momen-momen menarik dengan mengambil foto ataupun video. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai salah satu pusat destinasi wisata di Pulau Dewata, upacara-upacara seperti ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mana sengaja datang untuk menyaksikan secara langsung Pelebon. Bagi Sobat Lovers yang ingin tahu apa itu Pelebon dan seperti apa penjelasannya, silakan ditonton di video kami yang akan kami taruh linknya di daftar deskripsi ya. Jadi dalam video kami kali ini nanti kami hanya ingin melihat berbagai persiapan ataupun para wisatawan yang antusias rela menunggu, bahkan sangat unik sekali ya, duduk di pinggir jalan dengan sangat rapi menunggu acara puncak Pelebon di Puri Ubud. Kembali berbicara mengenai Ubud, salah satu daerah di Bali yang memiliki pesona yang luar biasa, tidak dimiliki dan dipunyai daerah lainnya. Kawasan wisata Ubud kaya akan nilai sejarah, seni, dan budaya yang melekat erat. Mungkin ini ada hubungannya dengan kerajaan Ubud yang masih ada hingga saat ini. Ubud berada di Kabupaten Gianyar. Secara administratif, Ubud merupakan sebuah kecamatan di Bali yang terhimpun dari kurang lebih 13 banjar yang membawahi 6 desa adat. Pastinya liburan di kawasan wisata Ubud Bali akan memberikan sensasi tersendiri ya, apalagi dapat melihat secara langsung prosesi ngaben atau Pelebon yang mana tak jarang dapat menyita perhatian wisatawan lokal hingga turis dari mancanegara. Memang telah diakui oleh dunia ya,
upacara adat di Bali menjadi salah satu daya tarik wisatawan berkunjung selain untuk melihat alamnya yang indah. Masyarakat Bali dikenal memelihara adat istiadat dengan masih menggelar ritual adat secara turun-temurun. Tak lengkap berkunjung ke Bali tanpa menyaksikan upacara adat di Bali. Pada umumnya, upacara adat tersebut dilakukan agar bisa disaksikan oleh wisatawan-wisatawan yang berdatangan dan yang datang ke Bali. Selain panoramanya yang indah, pulau yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini juga terkenal dengan tradisi dan kesenian yang unik serta menarik. Tradisi di Pulau Bali sudah melekat sejak zaman nenek moyang dahulu dan tetap dipertahankan hingga kini. Itulah yang menyebabkan Pulau Bali dikenal hingga mancanegara. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga kini yakni pelebon atau biasa dikenal dengan ngaben. Ngaben atau pelebon, kedua kata tersebut memang memiliki makna yang sama, namun hanya penggunaannya yang berbeda. Kata ngaben umumnya digunakan untuk pembakaran jenazah bagi umat Hindu di Bali, sedangkan pelebon sendiri lebih khusus digunakan bagi yang memiliki kasta lebih tinggi seperti ksatria atau brahmana. Baik, kembali dapat kita saksikan situasi terkini yang ada di kawasan wisata Ubud Bali, di mana bersamaan dengan berlangsungnya ataupun akan berlangsungnya acara puncak pelebon mantan Bupati Gianyar Cokorda Budi Suryawan, yang mana disaksikan jutaan mata dunia ya. Bahkan ribuan wisatawan pun rela menunggu menyaksikan secara langsung di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Upacara pemakaman di Bali merupakan salah satu upacara yang menarik terunik di dunia. Upacara pemakaman di Bali tentunya menjadi salah satu daya tarik Pulau Bali di mata wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Sekali lagi kami ungkapkan, kenapa sebuah upacara pemakaman di Bali menjadi sebuah hal yang menarik? Karena upacara pemakaman di Bali memiliki nilai budaya yang sangat kental dan merupakan ajaran dari nenek moyang mereka. Upacara tersebut masih bertahan sampai sekarang. Upacara pemakaman atau melepas kepergian anggota keluarga biasanya akan terasa aura kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Namun berbeda dengan yang ada di Bali. Bali yang masyarakatnya mayoritas beragama Hindu melestarikan ajaran dari agama itu dengan membuat upacara pemakaman yang menyerupai sebuah pesta. Maka dari itu, upacara pemakaman di Bali lebih menyerupai tontonan budaya bagi para wisatawan daripada sebuah prosesi yang menyedihkan. Jadi kurang lebih seperti itulah cerita-cerita ataupun keunikan acara pemakaman, acara tradisi yang ada di Bali ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan pada video kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. Daripada itu. Ya. 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 Ya.
Thank you.